Ini wajah Pantai Pedalen. Pantai Pedalen terletak di sisi selatan Pantai Ayah. Pantai Pedalen memiliki rumah tebing. Yang di depan rumah tebing terdapat dua batu mandiri di laut. Di sisi selatan Pantai Pedalen terdapat gua laut yang dihuni oleh burung lawet. Sedangkan Pantai Pedalen sejak lama sudah digunakan untuk pendaratan nelayan, yaitu sejak zaman Mataram. Akses jalan menuju ke Pantai Pedalen, aspal hot mix, mobil sudah sampai ke lokasi. Di sana dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan, warung-warung penjual makanan, ada kantor besar, kantor Basarnas, ada kantor rukun nelayan. Ini yang kita lihat di sana adalah gedung bertingkat itu, gedung teropong milik Departemen Agama. Itu digunakan pada saat menentukan awal bulan suci Ramadan. Tentang Pantai Pedalen. Pantai Pedalen mendiami sebuah cekungan di antara bukit yang memiliki tebing. Sampai saat ini, selain Pantai Pedalen menjadi pelabuhan tradisional, juga sekarang dikelola menjadi wisata. Wisata yang berbasis pada pengelolaan masyarakat sekitar di bawah naungan rukun nelayan. Ada beberapa jenis nelayan di Pantai Pedalen. Nelayan harian berangkat pada pagi hari, pulang pada sore hari. Ada nelayan kendengan yang menggunakan jaring gebrak. Pagi diambil, jaring-jaring itu diangkat, kemudian diambil ikannya, dipasang lagi. Besok pagi diambil lagi. Ada nelayan jenis bebang. Jenis bebang ini berangkat pada sore hari, pulang pada pagi hari. Sedangkan nelayan semoran itu berangkat pada sore hari, pulang pada selesai waktu sholat isya. Pantai Pedalen dipimpin oleh sesepuh, yaitu pelabuh. Pantai Pedalen ini terletak di Dukuh Simbek, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa mengunjungi dan bermalam di sana. Ada juga barak penginapan. Saat pagi bisa menyaksikan aktivitas para nelayan yang hendak pergi melaut. Pada siang hari menyaksikan nelayan yang pulang melaut. Anda juga bisa di sana beli ikan di pasar ikan, tempat pelelangan ikan.
Anda juga bersama nelayan dikawal oleh tim SAR bisa wisata bahari, bisa berkeliling menikmati pesona pantai-pantai berkarang sampai ke Pantai Manganti lewat jalur laut. Nanti Anda akan diantar oleh bagian khusus mengantar tamu wisata bahari. Anda juga bisa mancing, nanti diantar oleh nelayan yang ahli mancing. Anda akan dikawal sampai selesai. Terima kasih Anda sudah mengunjungi channel YouTube Jagat Kebumen 2020 yang mengangkat tema kehidupan. Explore potensi dan seni budaya tentang Kebumen dari sisi-sisi yang berbeda. Mohon maaf apabila konten-kontennya kurang sempurna, masih banyak kekurangan. Semoga ke depan akan lebih baik.